مولاي صلي وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, rahmatnya, takdirnya kita bisa duduk bersama di dalam Masjid Al-Azhar Jaka Permai di Kota Bekasi ini untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian tematik dengan tema kekuatan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari seluruh ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan kepada panitia dan juga seluruh yang bekerja sehingga terjadinya tabligh akbar ini setelah kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga amal ibadah terutama ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai rasa hormat rakyat dari seorang pemimpin, maka saya ucapkan juga kepada Bapak Wakil Wali Kota ataupun yang mewakilinya yang sudah bisa berhadir ataupun akan berhadir di kajian tabligh akbar ini, semoga izin dari bapak-bapak sekalian, para pemimpin yang memimpin kaum muslimin dalam urusan dunia dan agamanya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu kekuatan akidah. Saya sebenarnya ingin masuk kepada langsung tema kita, akan tetapi ketika mendengar lantunan ayat-ayat yang mulia dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan dalam surat Ali Imran dari mulai ayat 102, 103, 104, maka berbagai macam pesan yang terdapat dalam ayat tersebut. Mudah-mudahan kita sedikit mengambil waktu dari tabligh akbar ini untuk mempelajari dan mengambil beberapa petunjuk dari Al-Quran yang dibacakan tadi. Adapun pembacaan Al-Quran, dibacakan Al-Quran di hadapan seorang muslim, maka hal ini tidak mengapa dilakukan jika dilakukan pada saat-saat tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran itu diwahyukan kepadamu? Maka beliau mengatakan, "Uhibbu an asma'aha min ghairi." Aku menginginkan, menyukai untuk membacanya, untuk mendengarnya dari selainku. Maka dengan catatan kita mendengarkannya dengan seksama, memahaminya dengan baik, tidak mengerjakan apapun kecuali mendengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik-baik, istima'. Kemudian insatlah. Istima', mendengarkan dengan baik, tidak mendengarkan selain Al-Quran. Dan insatlah, tidak bergerak pikiran dan lahirnya kecuali mendengarkan apa yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Kalau sudah seperti ini tata cara mendengarkannya, maka masuklah ke dalam hadis Rasul, ke dalam ayat Al-Quran, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, para ulama tafsir mengatakan, la'alla idza kana minallah fahiya wajibah. Ucapan la'alla, jika itu berasal dari Allah, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum, ucapan la'alla jika itu berasal dari Allah, maka wajib. Berarti yang diperdengarkan kepadanya Al-Quran, lalu dia melakukan dua hal, istima' dan insaf, maka wajib baginya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun faedah-faedah dari apa yang disebutkan dari ayat-ayat yang dibaca tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, surat ketiga ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Faedah yang pertama dan yang paling utama dalam hadis ini adalah bahwa seseorang harus berjalan di jalan yang benar. Atau faedahnya saya ganti, faedah yang paling utama dari hadis, dari ayat ini adalah bahwa istiqamah terdapat dua hal yang patut digabung selalu di dalam diri seseorang yang ingin istiqamah. Atau bahasa mudahnya, bagi siapa yang ingin mencatat, istiqamah intinya dua hal. Inti istiqamah mengerjakan dua hal. Yang pertama,
As-sayru 'ala siratil mustaqim, yaitu berjalan di jalan yang benar. Seseorang tidak akan pernah berjalan di jalan yang benar kecuali seseorang tidak akan pernah istiqamah kecuali ketika dia berjalan di jalan yang benar. Maka perhatikan ibu-ibu pengajian, saya dengar ini kumpulan dari majelis ta'lim. Ketika Anda mengundang seorang penceramah ahli agama, jangan dilihat penampilannya saja. Hidung mancung, kulit putih, pakai mobil, jangan. Tapi dilihat apa yang disampaikan. Apakah yang berasal dari Al-Quran atau hadis ataupun perkataan ulama-ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ini syarat istiqamah yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Tidak akan pernah orang istiqamah ketika dia jalan di jalan yang salah. Banyak orang-orang yang kalau bahasa anak muda sekarang, berhijrah, sebenarnya bertaubat, kembali ke jalan Allah. Tetapi ketika kembali ke jalan Allah, dia malah ke jalan yang mungkin lebih parah dari sebelumnya. Saya beri contoh, orang mungkin dulu sebelumnya maksiat, gak sholat, gak puasa, minum khamar, berzina. Kemudian dia ingin bertobat, berhijrah, ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya masuk kepada golongan yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka menyesatkan kaum muslimin, yang suka memberontak pemerintah sah dari kaum muslimin, yang suka mencela pemerintah sah dari kaum muslimin. Ini keluar dari lubang tikus masuk ke dalam lubang buaya. Hati-hati, kesesatan berupa pemikiran lebih berbahaya dibandingkan kesesatan berupa lahiriah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan, beliau mengatakan al-fitnatu naw'an, ujian bagi manusia, godaan bagi manusia ada dua macam. Fitnatus syubhat, ujian berupa syubhat, perkara-perkara yang samar-samar dalam agama, yang aturan baku diutak-atik jadi samar-samar. Al-Quran yang merupakan kitab suci kita. Maka di zaman sekarang, abad 21 milenium ini, ada yang mengatakan Al-Quran adalah hasil sastra budaya orang Arab. Orang Islam meyakini dari mulai dahulu, 14 abad yang lalu, inna dina indallahi Islam, agama yang paling diridhai adalah agama Islam. Orang Islam meyakini wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini sudah terpatri dalam akidah seorang muslim. Di zaman sekarang, di negeri kita, ada yang mengatakan Islam tidak boleh menerima, mengaku, mengklaim agama yang paling benar. Kalau mengaku agama yang paling benar, ini namanya adalah kriminalisasi agama. Ini namanya Islam agama sombong, tidak tawadhu. Semua agama sama, jalannya saja berbeda-beda. Anda sering dengar itu. Salah satunya komentar ataupun statement yang mengatakan bahwa pemimpin kafir yang tidak korupsi, yang adil, lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Ini adalah pernyataan yang merupakan buah dari keyakinan tadi. Ya, buah keyakinan bahwa semua agama sama, tidak ada yang boleh mengklaim yang paling benar sendirian. Tidak realistis kalau Islam surga hanya untuk agama Islam. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Maka pesan saya dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini syarat pertama orang ingin istiqamah, harus berjalan di jalan yang benar. Dan hati-hati,
semakin jauh, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semakin jauh zaman dari kenabian, semakin rusak zaman. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan pernah datang suatu masa kepada manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Hati-hati. Maka harus berjalan di jalan yang benar, bukan hanya modal peci, kemudian jubah, kemudian pantas diundang sebagai ustaz. Enggak. Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, itu yang kita cari. Apakah mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul, apakah cuma ngalor ngidul cerita sana sini, hahahihi. Umat Islam sekarang enggak perlu itu. Umat Islam perlu dibacakan ayat Al-Quran, kitab sucinya, dipelajari sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Ya, tidak perlu cerita ngalor ngidul hahahi, enggak perlu. Kita sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat. Yang aturan itu di zaman Rasulullah sudah benar-benar disebut penyimpangan, tetapi gara-gara dipoles, ah udahlah biarin. Persis seperti perkataan Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ainikum min asy-sya'r." In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap itu remeh, tipis, lebih tipis dari rambut, tetapi sebenarnya kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Saya perhatikan juga, ibu-ibu perhatikan, jangan terpesona dengan mungkin, oh ustadznya pintar bahasa Arab, fasih, enggak, bukan ukuran. Ya, perhatikan baik-baik, bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran kah, atau hadith kah, atau perkataan para sahabat kah. Adapun dari kantong saya sendiri, menurut saya, menurut logika saya, menurut prinsip, menurut perasaan saya, enggak. Karena kebenaran mutlak hanya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Syarat yang kedua agar istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir ayat pada surat Ali Imran yang dibacakan tadi dari 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, maka janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Syarat kedua agar istiqamah adalah benar-benar di jalan yang benar tadi. Selalu berjalan di jalan yang benar tadi sampai mati. Dan ini perhatikan, jangan sampai cerita sedih menimpa diri kita. Mantan muslim, na'udzubillah. Mantan orang saleh, na'udzubillah. Mantan panitia kajian, na'udzubillah. Mantan ustadz, mantan-mantan dari kebaikan. Hati-hati. Karena yang menjadi ukuran akhirnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu yang menjadi ukurannya akhirnya. Makanya syarat istiqamah itu dua. Berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Ini faedah pertama dari surat Ali Imran ayat 102 yang dibacakan tadi. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang kedua adalah indahnya ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas akidah yang benar. Dari mana Ustaz? Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lihat, kita berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul, kita berkawan bukan hanya sekedar berkawan, tetapi berkawanlah di atas agama. Dan saya berpesan, ibu-ibu, panitia-panitia kajian, jamaah-jamaah majelis taklim, bapak-bapak sekalian, cari kawan yang kamu cintai dia karena Allah. Itu salah satu modal
yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 100 sampai 101. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi faedah tadi saya sebutkan indahnya bersatu, berkawan di dalam Islam di atas akidah yang benar. Jadi slogan-slogan, ayo kita berkumpul, apapun kelompok Anda, enggak, keliru itu. Berkumpullah di atas akidah yang benar. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa'tasimu bihablillah, dan berkumpullah dengan hablullah. Hablullah disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, silakan cek, yaitu Al-Qur'an. Huwa habdullahil matin. Al-Qur'an adalah tali Allah yang sangat kuat. Maka saya pesan tadi, jika Anda belum mempunyai teman yang Anda cintai karena Allah, siapapun itu, bukan karena Anda berteman, bukan karena dia dia adalah istri Anda atau anak Anda atau kerabat Anda, hubungan darah, hubungan persusuan, hubungan pernikahan, enggak. Saya temani Anda karena Allah. Cari yang belum punya, saya mohon dicari. Jangan-jangan teman yang seperti ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Tatkala itu terjadi pada hari orang-orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya. Lima orang terdekat dari manusia semuanya lari dari kita, tidak bisa menolong kita. Tatkala orang-orang terdekat dari kita lari di hari kiamat, tidak bisa memberikan syafaat, ternyata ada kawan yang kita cintai karena Allah yang bisa menolongnya. Apa dalilnya Ustaz? Saya akan cari kawan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Kata orang-orang yang zalim, orang kafir, orang musyrik di hari kiamat, dia mengatakan, "Malana min syafi'in?" Kami tidak mempunyai orang-orang yang memberikan syafaat. Wala shadiqin hamim. Tidak juga mempunyai teman dekat, teman karib, kerabat. Tidak juga mempunyai teman dekat, teman karib, kerabat. Lihat penjelasan para ulama. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika ada kajian-kajian kemudian kita diajari oleh seorang ustaz, maka ustaz ini akan selamat dari apa yang dia ajarkan, dari kesesatan, ketika dia bersandar kepada penjelasan para ulama, bukan dari kantong sendiri menafsiri Al-Qur'an, bukan dari perasaannya menafsiri Al-Qur'an, bukan dari ilmu bahasanya menafsiri Al-Qur'an, bukan dari kepintarannya, bukan, tetapi dari perkataan ulama-ulama, terutama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tiga zaman keemasan Islam. Coba perhatikan sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Famalana min syafi'in." Kami, kata orang-orang musyrik, tidak mempunyai seorang pun yang memberi syafaat. Wala shadiqin hamim. Tidak juga kerabat, tidak juga ada teman dekat yang bisa memberikan syafaat. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid paling terkenal dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya dekat sekali. Imam Qatadah mengatakan, "Ya'lamuna wallah." Demi Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik sangat mengetahui nanti di hari kiamat, "An-nasadiqa idza kana salihan syafa'." Bahwa teman kalau dia saleh, dia akan memberikan manfaat. "Wa annal hamim
idza kana salihan syafa'. Dan teman dekat yang kita cintai karena Allah, saya nelfon dia hanya mengatakan, wahai saudariku, wahafan, jangan saudariku ya, wahai saudaraku, apa kabarmu, assalamualaikum, apa kabarmu, hanya sekedar ingin berhubungan, komunikasi, tidak ada nilai komersil sama sekali. Saya tidak mendapatkan keuntungan dari pertemanan itu, hanya benar-benar karena Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, annal hamim idza kana salihan syafa'. Teman dekat kalau dia saleh akan memberikan syafaat. Maka cari itu. Jangan-jangan tatkala kita sudah tidak bisa mendapatkan syafaat dari anak kita, dari ibu kita, bapak kita, orang-orang terdekat lari dari kita. Ada teman yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Apa makna syafaat? Orang ini nanti datang kepada Allah, ya Allah, fulan temanku yang aku cintai karena Allah, ampuni dia. Alangkah indahnya pertemanan seperti ini. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Artinya pertemanan pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh sebagian dari sebagian yang lainnya, kecuali orang yang bertakwa. Maka saya pesan, ibu-ibu, cari kawan yang Anda cintai karena Allah. Bukan hanya kawan yang suka ngumpul di mana, kemudian ngobrol sana sini, meskipun sudah pakai jilbab lebar, kemudian pakai abaya yang lebar, tapi masih suka nge-mall, ngumpul-ngumpul di mall, warung kopi sana sini. Yang kamu cintai karena Allah, yang mengingatkanmu kalau kamu salah, yang membenarkanmu kalau kamu keliru. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ayat yang saya sebutkan tadi terakhir, surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 67. Ini pesan kedua dari ayat yang ibu baca tadi. Jadi ibu yang membaca ini tadi membuat PR buat saya. Ya, sedangkan temanya belum disampaikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir yang ibu baca tadi, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Saya perhatikan ibu-ibu, tema kita tema akidah, tapi tidak mengapa kita berbicara sedikit tentang keluarga muslim. Perhatikan, yang ingin menggapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, salah satu syarat utama agar keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, harus ada di tengah-tengah keluarga amar ma'ruf nahi mungkar. Suami malas sholat berjamaah, nasihatin istrinya. Istrinya terlalu banyak nonton sinetron, televisi, film. Kadang-kadang isya diakhirkan demi sinetron episode terakhir. Subhanallah. Kita nangis-nangis, ya, sinetron membuat perasaan kita galau sampai nangis episode terakhir. Dia dapat duit, dibohongi sama sinetron-sinetron dan televisi dan film. Subhanallah. Maka sang suami menasihatinya dan seterusnya seperti itu. Tidak akan pernah tegak keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di tengah-tengah keluarga tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Anak sudah mulai pacaran. Anda mau bertanggung jawab di dunia atau nanti di akhirat? Apalagi pacarnya, lelakinya orang kafir, Nasrani. Maka mulai semenjak dini, nasihati sebelum Anda rugi di akhirat. Anak keluar rumah dengan membuka auratnya, lebih baik kita
marahin, ngomel, ngocol di depan anak kita dibandingkan kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kata-kata bagi seorang orang tua, ah nanti bisa dapat sendiri Ustaz hidayahnya. Enggak. Lihat hadis Rasul, lihat wahai para orang tua, lihat. Anda sangat mempunyai kans besar, kesempatan besar untuk membetulkan anak Anda dan mempertahankan anak Anda di akidah yang benar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin." Tidak ada bayi yang terlahir illa 'alal fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yunassirani wa yumajjisani wa yuhawwidani. Nasrani, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Para ulama membicarakan kata-kata fa, fa abawahu, yang di dalam bahasa Arab maksudnya lalu, kemudian. Fa ini maksudnya litta'qib, setelahnya. Ini menunjukkan kata para ulama penjelas hadis ini bahwa orang tua mempunyai andil besar tentang soleh atau tidak solehnya seorang anak. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi anak-anak kita yang sudah SMP, SMA, sudah megang gadget, habis pulang sekolah tutup pintu di dalam kamar seharianan. Hati-hati. Jangan kita menyesal nanti di akhir, di hari akhir, dibandingkan kita susah-susah. Susah Ustaz anaknya. Susah. Harus susah, kita orang tua harus susah demi menjaga fitrahnya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa pesan, tiga pesan yang sudah saya sampaikan dari ayat-ayat yang dibaca. Dan saya ingin menyampaikan pesan yang keempat, yang terakhir sebelum kita masuk tema kita. Bulan ini adalah bulan Rajab. Harus dikenalkan kepada kaum muslimin bahwa bulan Rajab bulan suci, bukan sembarang bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Artinya, satu tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan secara bersamaan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Bulan yang keempat yaitu bulan Rajab yang dimuliakan oleh kaum Mudhar, salah satu bangsa Arab, kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa bulan Rajab salah satu bulan suci. Ustaz, yang kita kenal selama ini bulan suci bulan Ramadan, kok ada bulan suci yang lain? Bapak ibu saudara saudari, betul, bulan suci salah satunya adalah bulan Ramadan. Akan tetapi lebih baik untuk bulan Ramadan kita namakan bulan Mubarak, lebih utama dan lebih sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Ini lebih cocok, lebih sesuai dengan hadis. Ya. Adapun bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan suci. Dan Allah sendiri di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya di dalam bulan-bulan suci jangan pernah kita berbuat zalim. Di dalam bulan-bulan suci jangan pernah kita berbuat zalim. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 36. Mohon dimatikan saja. Jazakallahu khairan. Niatnya sudah dapat insyaallah.
Enggak apa-apa kita berpanas-panas di dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kedinginan di akhirat. Ada sebuah kaedah ibu-ibu, perhatikan. Terutama saya memberikan apresiasi kepada panitia yang mengikuti, yang mengerjakan kajian ini, sehingga terjadi pengajian seperti ini luar biasa. Saya berdoa dari hati saya yang paling dalam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak panitia dan juga yang hadir diberikan pahalanya di sisi Allah. Apa yang didapat? Gaji enggak dapat, ketenaran enggak dapat. Tidak lain kecuali hanya ingin mengerjakan pengajian, mengadakan tablik akbar. Semoga kaum muslimin bisa mengambil manfaatnya. Itulah kelezatan dunia. Beramal, dan itulah surga dunia. Beramal yang tidak diharapkan komersil dunia di dalamnya. Maka saya katakan, mudah-mudahan tadi yang mencoba mendinginkan kita, ingat Bapak Ibu, al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal. Lihat contoh hadis Rasul tentang berjalan ke masjid di malam hari. Dan ini umum hadisnya, laki-laki dan perempuan. Basyiril masyain fil zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, yaitu salat subuh dan salat isya, salat subuh terutama, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna di hari kiamat. Lihat, jalan di kegelapan, tidak ada yang dia tuju kecuali salat, menghadiri panggilan Allah, maka Allah ganti dengan jalan keterangan di atas sirat di hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal. Panitia-panitia kajian, apa yang mereka dapatkan? Yang terkenal paling yang ngasih sambutan tadi, oh itu tuh ibunya. Tapi di belakang layar kan banyak yang konsumsi, yang transportasi, yang macam-macam, kan banyak. Tidak terkenal mereka, tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai amal saleh mereka. Itu namanya kelezatan dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada kaedah al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal ibadah. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, amalan paling utama di bulan suci ini adalah jangan pernah berbuat zalim. Allah berfirman dalam surah Taubah surat ke-9 ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan yang tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Pada hari Allah telah menciptakannya, di hari menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci dijelaskan dalam hadis tadi. Bulan apa tadi, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian yang terakhir Rajab. Amalan bulan Rajab paling utama apa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Para ulama, silahkan cek di dalam tafsir Imam Al-Kathir, menjelaskan bahwasanya kezaliman di sepanjang tahun diharamkan, tetapi lebih diharamkan lagi ketika bulan-bulan suci ini. Yang berhutang belum bayar, bayar sekarang. Yang pernah mengambil hak orang lain belum dikembalikan, kembalikan sekarang. Jangan berbuat zalim di bulan suci, karena dia bulan suci, maka beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Sebaliknya, berdosa di dalamnya dilipatkan dosanya. Nah, ini pesan-pesan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita, kekuatan akidah. Jujur, tema ini saya ajukan kepada panitia agar menguatkan akidah kita dalam mengarungi semua permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ujian kita itu pada tiga sisi. Yang pertama, pada diri kita. Entah diuji dengan penyakit, entah diuji dengan kecacatan, entah diuji dengan syubhat,
contoh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, entah diuji dengan perkara-perkara yang menyimpang. Ini diri kita diuji, ujian dengan harta kita, entah kekurangan harta, hartanya habis, terbakar, dicopet, dicuri, didolimi orang, kekurangan harta, ataupun ujian dengan cara mencari harta dengan cara yang haram, sampai saat sekarang masih belum bisa terlepas darinya, menghutangi orang dengan rentenir, kemudian meminjam uang di bank, bekerja di bank, bekerja di perusahaan-perusahaan yang di situ terdapat riba, dia belum bisa untuk lepas darinya karena takut besok makan apa. Saya jawabnya, besok makan nasi, gak mungkin makan batu. Ada seorang pemuda melamar seorang anak perempuan. Kemudian orang tua anak perempuan tersebut mengatakan, "Dek, kamu kerja apa? Kalau seandainya saya membolehkan kamu nikah dengan anak saya nanti akan dimakani apa? Kalau saya pelamarnya, Pak, saya katakan, makan nasi, Pak. Emang mau makan apa? Batu." Ini sindiran kepada para orang tua yang terlalu materialistis memikirkan tentang kehidupan dan keberadaan sang pelamar anak perempuannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tujuannya dari tema ini, bagaimana seseorang dengan mengetahui kekuatan akidah dia akan kokoh, tegar dengan ujian-ujian yang dia hadapi selama hidup di dunia. Tadi saya katakan ada tiga ujian. Ujian pada diri sendiri, ujian pada harta, ujian pada keluarga, anak istri. Istri kita kadang-kadang bisa jadi musuh kita nanti di hari kiamat. Ya, istri bisa jadi musuh nanti di hari kiamat. Kapan itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Lihat, saya carikan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian nanti di hari kiamat." Sebutkan dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka." Inilah ujian bagi seseorang yang ketiga. Ujian dari sisi keluarga, dari sisi istri dan anak. Apa maksudnya? Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Inna minhum man huwa aduun az-zauj wal walid." Di antara istri dan anak bisa menjadi musuh bagi suami dan bagi orang tua. Istri bisa menjadi musuh bagi istri, bagi suami. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Kenapa bisa begitu demikian? Bima'na annahu yultaha bihi 'anil 'amali shalih. Bahwa gara-gara istri, anak, maka suami terlalaikan dari amal saleh. Salat berjamaah misalkan. Gara-gara anak, kadang-kadang seorang bapak terlambat berjamaahnya. Padahal terlambat berjamaah bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkiruhumullahu 'anil jannah." Masih saja orang-orang terlambat, masbuk. Masbuk. Ya. Di dalam salat sampai Allah akhirkan mereka dari masuk surga. Hati-hati. Terutama orang-orang yang masbuk, sering masbuk, masbuk langganan. Kok masbuk bisa langganan? Langganan dan langganannya pas
masbuk paling terakhir. Nah, masbuk paling terakhir itu kapan datangnya, Pak, Bu? Kapan? Sebelum? Sebelum salam. Pengalamannya? Hah? Sebelum salam. Itu pun, ya, dia datang dengan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, karena masih mikirin urusan dunianya. Akhirnya dia datang, dia belum benar-benar maksimal menghadapkan hatinya kepada Allah. Kapan dia tahu dia sedang sholat? Kapan dia sadar dia sedang sholat? Ketika imam salam. Kenapa dia sadar? Karena dia bingung, saya nambah berapa rakaat nantinya. Bingung dia, nambah berapa tadi ya? Akhirnya dia naik. Kenapa dia bisa naik? Melanjutkan sholatnya, menyempurnakan sholat yang masbuk tadi. Dia berpikiran, wah ini tadi teman sama-sama masbuk. Ternyata teman yang sama-sama masbuk, yang dikira bisa menolong dia, berapa rakaat saya harus nambah, juga nunggu yang di sampingnya. Orang masbuk tidak akan pernah bisa khusyuk, Pak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yultaha 'anil amali shalih, gara-gara istri, gara-gara anak, maka terlalaikan dari beramal saleh. Sebagaimana firman Allah, hampir sama ayatnya, Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai istri dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Mujahid rahimahullah, Mujahid termasuk ulama tafsir generasi tabi'i. Saya menekankan ini, ya, karena di zaman sekarang kita harus ekstra hati-hati nuntut ilmu. Jangan ustadznya dilihat cuma tampang, modal tampang, enggak. Tapi lihat apa yang disampaikan. Saya pesan dari tadi masalah ini. Imam Mujahid, salah satu ahli tafsir generasi sahabat, beliau mengatakan, apa maksud istri anak bisa menjadi musuh? Yahmilur rajulu ala qati'ati rahmi aw ma'siyati rabbih fala yastati'u rajulu ma hubbihi illa an yuti'ah. Seorang lelaki yang aturan dia pemimpin keluarga, akhirnya memutuskan hubungan kekerabatan, bermaksiat kepada Allah, maka lelaki ini tidak sanggup kecuali harus tunduk kepada istrinya. Gara-gara dia sangat cinta kepada istrinya, meskipun dia memutuskan hubungan kekerabatan dengan bapaknya. Kan tidak sedikit seperti itu. Seorang anak lelaki putus hubungannya, marah-marahan sama bapaknya gara-gara istrinya. Seorang anak lelaki tidak bisa berbakti kepada ibunya yang mengeluarkannya. Yang mana kalau seandainya, ini saya perhatikan ya, saya baru umroh kemarin, ada orang yang curhat sama saya karena ada satu kamar dengan saya, beliau curhat, Ustaz gimana caranya menghadapi orang tua? Orang tua kadang-kadang terlalu bawel, terlalu macam-macam, Ustaz. Saya katakan, ya, tidak ada obat lain kecuali sabar. Kamu menghadapi orang tua tidak ada lain kecuali sabar. Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Seburuk apapun, ya, akhlak orang tua, tidak ada obatnya kecuali gauli mereka dengan baik, sabar. Karena kenapa? Semua usaha bakti yang kamu kerjakan kepada orang tuamu tidak akan pernah bisa kamu balas jasa orang tuamu kepadamu, walau hanya satu hentakan nafas ketika dia mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, itu tidak akan pernah kamu balas. Kenapa tidak bisa dibalas? Bahkan Allah mengatakan, anishkurli wali walidai, bersyukur kamu kepada aku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa enggak bisa dibalas jasa orang tua? Tidak ada orang tuamu, tidak ada kamu
Lihat para ikhwah, sering orang-orang mengatakan kepada saya, Ustaz, orang tua saya, Ustaz, kalau seandainya saya bisa mencari dan dipilihkan oleh Allah, maka niscaya saya tidak akan menunjuk sambil nunjuk, tidak akan memilih ini dua orang ini sebagai orang tua saya. Benar-benar durhaka. Sabar ya akhi. Pernah orang juga bercerita kepada saya, Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua? Umur sudah tua, jalan sudah sulit. Saya katakan kepada beliau, Pak, gak boleh naik tangga. Nanti kalau naik tangga, bapak jatuh, patah kakinya, kita juga yang ngurus. Namanya orang tua, masih memiliki semangat untuk mengurus rumahnya, orang tua itu. Maka benar, naik tangga, jatuh, patah, yang ngurus anaknya. Lihat Ustaz, kebenaran kan? Benar kan? Saya bilang, ya ah, gak boleh seperti itu. Wahai saudaraku, gak boleh. Sebagaimana dia tidak pernah kesal mengangkat kedua tangannya untuk menggendongmu sampai kamu tidur. Dan saya merasakan sekali ini terhadap diri saya. Saya pernah nanya kepada mama saya rahimahullah, Ma, sulitkah saya ketika ditidurkan oleh mama? Beliau mengatakan, kamu kalau saya tidurkan, kita seperti meletakkan sebongkahan emas pelan-pelan. Karena kalau salah diletakkan, kamu akan nangis sepanjang malam sampai subuh, tidak akan pernah tidur. Bisa kita bayar ini? Bisa? Mana anak-anak yang menuduh orang tuanya, nunjuk seperti ini, memelototkan mata, mengangkat suara, apalagi sampai memasukkan orang tuanya ke pengadilan. Maka para ikhwah, kadang kera istri kita, kadang suami kita, membuat kita durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang disebut bahwa ujian melalui keluarga. Mungkin dirinya soleh, ekonominya baik, tapi dia diuji oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anaknya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengangkat tema ini untuk sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, agar kita lebih kuat mengarungi ujian-ujian keluarga, ujian-ujian pada diri, ujian-ujian pada harta kita. Ternyata obatnya pada kekuatan akidah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin dudukkan dulu apa itu akidah. Akidah secara bahasa diambil dari kata Arab, kata kerja i'taqada ya'taqidu, i'taqada ya'taqidu, diambillah dari kata i'taqada ya'taqidu ini kata aqidatun. Dan aqidah atau i'taqada ya'taqidu asal hurufnya adalah diambil dari kata-kata al-aqdu. Al-aqdu dalam bahasa Arab artinya ar-rabtu wasyiddatu biquwwatin wa ihkam, ikatan dan kekangan dengan kuat dan benar-benar teliti. Ini arti akidah secara bahasa, ikatan dan kekangan dengan kuat dan benar-benar teliti. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang makna ini secara bahasa, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, surat kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji yang tegas dan kuat. Adapun akidah secara istilah syariat
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih, dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih yang ditulis oleh Abdul Humaid Al-Athari, bahwa Al-Aqidah Al-Hukmu Alladhi La Yaqbalu Shakku Fih Lada Mu'taqadihi. Aqidah adalah sebuah keyakinan yang tidak menerima keragu-raguan sama sekali. Seperti misalkan akidah kita terhadap Allah, tidak boleh kita ragu terhadap Allah bahwa Allah lah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Karenanya Allah lah yang paling pantas diibadahi. Kita sholat menghadap kepadanya, puasa, zakat, haji karena perintahnya, meminta, berdoa, meminta perlindungan, meminta sesuatu, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighatsah, hanya kepadanya. Semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Maka akidah secara bahasa adalah keyakinan yang tidak boleh dimasuki keraguan sedikit pun di dalamnya. Akidah kita tentang agama Islam, bahwa Islam agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Itu Pak, Bu, kalaupun taruhannya nyawa tidak akan pernah berubah. Berani Bu? Berani? Berani Pak? Taruhannya nyawa enggak boleh berubah. Inna dina indallahi Islam. Walaupun sejuta orang mengatakan bahwa kita harus toleransi, kita harus tidak boleh mengaku Islam paling agama yang paling benar. Tapi karena itu firman Allah, akidah, maka tidak bisa berubah sampai nanti kita bertemu dengan Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mau Pak gini, mau kita menang debat, kalah debat, bodo amat. Yang penting saya yakini bahwa Islam agama paling diridhai oleh Allah. Enggak ada urusan. Itu namanya akidah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, setelah kita mengambil tentang akidah, makna akidah secara bahasa, secara istilah syariat, maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin menjelaskan lagi. Kadang-kadang ada orang bingung, Ustadz, apa bedanya akidah dengan tauhid? Apa bedanya akidah dengan tauhid? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya tauhid ifradus syai, atau dalam bahasa Indonesia menjadikan sesuatu itu satu. Dalam arti yang lain adalah diddus syafa', kebalikan dari ganda. Tauhid kebalikan dari dua, kebalikan dari double. Itu arti tauhid secara istilah syariat. Adapun arti tauhid secara istilah syar'i adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ibadah yang berupa ucapan, perbuatan, apa saja, rasa takut, rasa harap, meminta, minta pertolongan, istighasah, isti'anah, isti'adah, semuanya hanya kepada Allah. Hanya Allah yang berhak memiliki itu semua. Ini namanya apa? Ibadah tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi.
Makanya kalau pas ada iklan pawang hujan, kenal nggak yang sering nonton televisi? Saya pernah terlewat di sosial media milik saya, ada iklan pawang hujan. Subhanallah. Itu bertentangan dengan akidah muslim. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa kalau ingin hujan, minta kepada Allah. Kalau ingin diberhentikan hujan, minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Yang anehnya itu bebas di negeri ini. Maka kita berdoa dengan nama-nama Allah. Sebagaimana korupsi ada komisi pemberantasannya, maka begitu juga sihir, dukun, dan kesyirikan juga ada komisi pemberantasannya di negeri ini. Oh, hebat kan? Komisi pemberantasan dukun dan sihir. Hebat enggak? KPDS. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Maka bedanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa akidah mencakup seluruh yang diyakini oleh seorang muslim tentang Allah, tentang malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Itu akidah. Tentang para sahabat, ya, itu akidah mencakup seluruhnya. Sedangkan tauhid khusus akidah yang berkaitan dengan Allah. Itu bedanya akidah dengan tauhid. Jadi kalau bisa saya gambarkan gini, lihat ini merah, ini akidah seluruhnya. Salah satu dari bagian dari akidah adalah apa? Tauhid. Bahkan bagian yang paling terpenting. Bisa dipahami Pak penjelasan sini? Apa bedanya antara akidah dengan tauhid? Saya ingin tahu. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada hadiah enggak? Kalau enggak ada hadiah saya kasih kotakan. Hah? Apa bedanya akidah dan tauhid? Silahkan Mas. Berdiri ya. Nah. Ya. Sedangkan tauhid, tauhid adalah bagian dari akidah tersebut dan bagian yang paling terpenting. Jazakallahu khairan Mas. Barakallahu fikum. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang tema kita kekuatan akidah. Saya diberi waktu sampai 14.50. Sekarang 14.18. Mudah-mudahan dalam beberapa menit kita bisa menggarap beberapa kekuatan-kekuatan akidah. Yang pertama, kita bagi kekuatan akidah bermanfaat, akidah yang benar bermanfaat di dunia sebelum akhirat. Tulis saja begitu, manfaat akidah di dunia. Yang pertama, orang yang berakidah yang benar, maka dia akan senantiasa istiqomah dalam beramal. Salah satu yang patut kita perhatikan dalam diri kita adalah istiqomah. Misalkan panitia-panitia kajian, asalnya paling semangat, mungkin dia adalah ketua seluruh BKSM, ketua BKSM seluruh majelis taklim, dia ketuanya. Ternyata sebulan gak kelihatan, dua bulan gak kelihatan di majelis taklim, enam bulan kelihatan di penjara. Ini hati-hati, ini contoh aja Bu ya, bukan sebenarnya. Begitu juga ini bapak-bapak yang biasa hadir, kok gak kelihatan ya, si fulan kemana? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan masuk penjara. Futur, itu namanya futur. Nah, sesuatu yang paling diperlukan oleh seorang muslim dalam kehidupannya adalah istiqamah. Kapan seseorang bisa istiqamah? Karena saya ingin bertanya Pak, yang menjawab saya kasih hadiah nih, minyak wangi kayaknya. Nah, saya baru umroh ini, tapi udah setengah, gak apa-apa ya.
Perhatikan, kenapa seseorang yang dituntut dalam kehidupannya adalah istiqomah. Saya berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka kalau pertanyaannya kenapa, jawabannya harus karena. Silakan mas yang berpeci hitam, berkopiah hitam. Karena seseorang tidak akan tahu kapan dia mati. Jawaban mas ini sebenarnya ya, kalau ibarat orang naik pagar itu baru megang pagarnya, belum masuk. Tapi kan saya tadi mengatakan, siapa yang menjawab saya kasih hadiah, mau benar atau salah, pokoknya yang jawab. Silakan mas, ambil. Siapa yang jawab? Beliau mengatakan, karena seseorang tidak tahu mati kapan. Ini benar. Maksud beliau adalah bahwa yang menjadi ukuran bagi seorang muslim, yang menjadi ukuran bagi seorang muslim awalnya atau akhirnya? Hah? Akhir. Wah, Ustadz enak tuh, yang baru mu'alaf sehari mati langsung. Enak gak? Ya, umur 60 tahun misalkan, balik 15 tahun, ini gak dihitung, 15 tahun balik, sampai umur 59 lewat 359 hari. Tinggal 1 hari, masuk Islam dia. Dari mulai balik sampai tadi umur 59 tahun plus 359 hari, seluruh hidupnya maksiat. Berzina, minum khamar, berjudi, makan babi, semuanya maksiat dia kerjakan. Sehari sebelum meninggal masuk Islam, yang menjadi ukuran mana? Awalnya atau akhirnya? Akhirnya. Enak enggak? Mau begitu, Bu? Hah? Enggak. Kalau masuk Islam, ya, kenapa enggak boleh kita bercita-cita seperti itu? Kalau masuk Islam, coba enggak masuk Islam. Paham maksud saya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, yang diperlukan dalam kehidupan seorang muslim adalah istiqamah. Istiqamah dalam kehidupannya, baca Quran. Bukan hanya bulan Ramadan. Bukan hanya ketika ada orang yang melihat. Bukan hanya di majelis-majelis taklim. Yang paling penting itu, Pak, Bu, di rumah. Tatkala sendirian, tidak ada yang melihat. Itu yang lebih dijadikan sebagai standar prestasi dalam ibadah. A'malus sirri wal akhfiya. Amalan-amalan rahasia dan tersembunyi. Itu yang menjadi ukuran. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma tublas sarair." Pada hari nanti amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Amalan lahi. Coba sekarang kita sholat ba'diyah, qobliyah di masjid. Wah, mudah karena banyak yang lihat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba." Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib di rumahnya. Coba kerjakan di rumah. Salat ba'diyah. Ini nanti habis salat asar kerjakan, habis salat maghrib. Ba'diyah asar enggak ada ya. Habis salat maghrib kerjakan ba'diyahnya di rumah. Kalau sudah sampai rumah, Pak, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Iya. Kalau di luar rumah, apalagi di majelis taklim, jaim luar biasa. Jaga image luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, seasalnya. Sholat seasalnya. Ya. Maka yang diperlukan istiqamah di situ. Bukankah Allah tadi berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Apa dalilnya, Ustaz? Bahwa akidah yang benar membuat kita istiqamah. Sebelum saya sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an, saya akan menyebutkan dalil dari logika. Siapa yang pensiunan PNS di sini, Pak?
ada pensiun. Ya. Masih aktif. Yang pensiunan. Bu, ada Bu? Berapa tahun kerja Ibu jadi PNS? Hah, yang pensiun 35 tahun, anggap 35 tahun. Coba, Bapak, Ibu yang pensiunan, kita mikir coba, kehidupan kita 35 tahun, keluar rumah, kalau di Jakarta mungkin, Bekasi mungkin macet, keluar rumah biasa jam 6, kalau di Banjarmasin mungkin bisa masih jam 7, setengah 8 masih dapat ke kantor, ya jam 6 keluar, pulang jam 6, berarti 12 tepat, karena macet. Itu jam 6 keluar rumah, jam 6 lagi pulang ke rumah, selama 35 tahun. Kok dia tidak pernah bosan? Kok orang ini tidak pernah tidak semangat? Kok bisa istiqomah? Jam 6 keluar, jam 6 pulang, jam 6 keluar. Itu Pak, kalau diputar videonya, filmnya sangat membosankan. Hah, betul enggak? 35 tahun. 6 keluar, pulang 6, jam 6. 6 keluar, pulang jam 6. Itu sangat membosankan. Tapi kenapa bisa istiqamah? Kenapa, Pak? Tanggal 1. Ikhlas karena gaji. Iya benar, arti ikhlas itu kan murni, murni karena gaji. Dia gak pernah mikirin orang mau memuji dia, mau mencaci dia. Bodoh amat, yang penting saya kerja tanggal 1 dapat gaji. Ini yang menyebabkan dia istiqamah. Berarti yang menyebabkan seorang istiqamah adalah karena ikhlas. Ikhlas dalam dirinya. Apa arti ikhlas? Murni, suci, hanya untuk Allah. Itu yang menyebabkan. Dalilnya, catat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf dan di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ini ikhlas murni hanya untuk Allah. Saya pernah dapati panitia kajian, mohon maaf ya ini panitia kajian, saya singgung dikit-dikit lah. Enggak Ustaz, dari tadi banyak panitia kajian disinggung. Pernah dapati ada ibu-ibu curhat ke saya, Ustaz, setelah kajian ini saya enggak mau jadi lagi panitia kajian. Kenapa Bu? Kan pahalanya besar, ngumpulin orang jamaah kaum muslimin segini banyaknya, dapat pahala, dapat ilmu, mereka amalkan, ibu semua dapatkan itu. Kenapa mau berhenti? Ah Ustaz, ngomel sana orang, ngomel sini, ngocol sana, ngocol sini. Mendingan berhenti aja saya, jadi jamaah biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, yang sering ngambekan, ini suami juga nih. Ya, suami-suami tidak pantas ngambek. Dikit-dikit ngambek. Banting pintu, putar haluan. Masakan istri sedikit kemasinan, keasinan, kemanisan, ngambek. Banting pintu, makan di rumah makan Padang, warteg. Jangan ngambek. Ini yang ngambek, kebiasaan ngambek, dikit-dikit ngambek, itu diragukan keikhlasannya. Karena orang yang ikhlas, dia akan istiqamah. Mau dipuji, mau disanjung, saya kerjakan ini karena Allah, maka saya harus istiqamah. Tadi dalilnya surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-13. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Lihat, ada ikhlas, ada istiqamah. Dan berlanjut, setelah ikhlas membuahkan istiqamah, istiqamah berujung husnul khatimah. Ini tiga mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Ikhlas membuahkan apa?
istiqamah. Istiqamah berujung husnul khatimah. Apa dalilnya Ustaz? Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun para malaikat. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud turun para malaikat ini adalah ketika dalam keadaan sekarat. Berarti dia dapat husnul khatimah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian para malaikat mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Jangan khawatir, anak istrimu yang kamu tinggalkan akan dijaga oleh Allah. Ini berarti istiqamah. Ini berarti husnul khatimah. Makanya saya katakan, salah satu buah manis dari kekuatan akidah adalah orang istiqamah. Istiqamah dalam sholat malam, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam baca Quran, istiqamah jadi panitia pengajian, istiqamah, istiqamah apapun. Karena yang dia tuju hanya ridha Allah, bukan pujian manusia. Sebagaimana PNS tadi, yang dia tuju gajinya. Mau orang muji, mau orang gak muji, bodo amat, bukan urusan saya. Yang penting saya dapat gaji. Sama ketika seseorang dia ikhlas hanya karena Allah, berharap pahalanya karena Allah, maka pada saat itu dia istiqamah. Dia tidak memikirkan mau dipuji orang, mau disanjung orang, dikasih hadiah, dikasih enggak, mudahan, bukan urusan. Disitulah dia akan istiqamah. Ini buah manis kekuatan akidah yang pertama. Yang kedua, orang yang berakidah yang benar, maka hatinya akan tenang. Karena dia hanya memohon kepada Allah ketenangan hati. Dan karena yang bisa menenangkan hati hanya Allah. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, berarti berakidah yang benar, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, tidak akan pernah resah, gelisah walau apapun ujian yang Allah berikan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakidah yang benar ketika dia mendapatkan ujian. Saya pernah Pak kerja di Arab Saudi selama 7 tahun. Suatu ketika ada seorang TKW, tenaga kerja wanita, datang bersama majikannya, dibawa oleh majikannya. Kemudian majikannya ini mengatakan, "Wahai Ahmad," nama saya Ahmad Zainud, "wahai Ahmad, ini perempuan ini, kalau dia tidak mau kerja, mungkin ingin istirahat sehari, dua hari, tiga hari, bahkan seminggu, gak apa-apa. Ini perempuan ini sudah kami anggap anak dan saudari kami sendiri. Apa yang kami pakai, dia pakai. Apa yang kami makan, minum, dia minum. Cuma tolong Ahmad beritahu, jangan sampai dia tidak makan, tidak minum." Saya tanya, "Berapa hari udah gak makan, gak minum?" "Tiga hari ya Ahmad. Tiga hari, tiga malam, tidak makan, tidak minum. Lihat badannya, sekurus itu." Ketika saya tanya, "Bu, ada apa?" Langsung menangis, meraung-meraung. "Bu, sebentar. Tahan tangisnya, ceritakan kepada saya ada apa." "Ustaz, kenapa harus saya? Kenapa enggak yang lain?" "Baik, sudah takdirnya, Bu. Apa masalahnya?" "Anak saya tabrakan di tengah jalan. Suami saya dengan tergesa-gesa dari kantornya pun tabrakan di tengah jalan. Dua-duanya mati di tengah jalan." "Kenapa
pengaruh saya, Ustaz. Saya sudah cukup banyak mendapatkan ujian dari Allah. Kenapa saya lagi? Enggak yang lain aja. Bu, ibu masih muda. Masih punya kesempatan untuk punya suami lain. Alhamdulillah saat itu saya tidak mengatakan, sama saya juga bisa, Bu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih punya kesempatan. Itu 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi sudah Allah takdirkan. Kita mau apa? Gak bisa. Maka ibu bisa menikah, dapat anak lagi. Gak bisa, Ustaz, gak bisa. Kenapa? Saya ketika menikah kemudian melahirkan anak tersebut, setelah melahirkan terjadi pendarahan, menurut keputusan dokter rahim saya harus diangkat. Gak bisa, Ustaz. Maka saya katakan, sabar, Bu. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Kita hanya hamba Allah. Kita hanya diberikan pilihan untuk tunduk kepada takdirnya. Pasti ada hikmahnya. Anak belum balik mungkin bisa akan memberikan syafaat untuk anak, untuk orang tuanya. Di balik musibah pasti ada kenikmatan. Lihat, kalau orang akidahnya kuat, dia akan mengatakan apa? Kalau dapat musibah apa? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mendapatkan musibah apapun, baik dalam dirinya, hartanya, keluarganya, ya, maka dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah apapun. Kekurangan harta, dicuri orang, ludes harta, diwafatkan orang-orang yang kita cintai, atau apapun, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang memberitahu kepada saya, Ustaz, teman kita fulan tabrakan. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kejadiannya? Sebentar, Ustaz. Dia belum mati, kenapa Ustaz ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Enggak mesti harus apa? Harus mati. Ya, lihat, orang yang akidahnya kuat, langsung dia sandarkan kepada Allah. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau asabaka syai, faqul qadarullah wa ma syaa fa'al." Kalau kamu tertimpa sesuatu, maka ucapkan, "Inilah takdir Allah dan Allah sekehendak berbuat." Fala taqul lau, fa inna lau taftahu 'amal asy-syai. Jangan engkau ucapkan lau. Seandainya saya begini, seandainya saya begini, sesungguhnya lau nanti akan membuka pintu-pintu syaitan. Lihat orang yang akidahnya kuat, dia akan tegar. Dia akan tenang hatinya, musibah apapun menimpa dia. Ibu dan bapak mungkin pernah dengar cerita Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ini murid keemasan dari Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i yang terkenal dengan Abdullah bin Zaid Al-Jarmi dengan Abu Qilabah, kunyahnya Abu Qilabah. Beliau perhatikan yang sekarang mungkin hadir di sini sedang dapat musibah, sedang pikirannya resah, galau, gelisah. Mungkin contohnya pernikahan di ujung tanduk. Itu gimana tuh? Gambarnya pernikahan di ujung tanduk gimana? Tanduk pernikahan. Ya, istri anaknya durhaka, istrinya nyeleweng, punya pil, suaminya juga begitu, dan semisalnya. Perhatikan, itu semua musibah. Lihat, sebesar apa musibah yang Anda dapatkan dibandingkan Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. Beliau dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya pendengarannya kurang. Setiap kali ingin makan dan minum, yang meminumkan adalah anaknya yang masih kecil. Mungkin anak-anak seperti ini, 5, 6, 7 tahunan. Setiap kali ingin berwudu, yang mewudukan anaknya. Tetapi lisan beliau, ini disebutkan di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Ceritanya sahih, pakai riwayat yang sahih. Tetapi lisannya
Dengan keadaan demikian masih sempat-sempatnya lisannya selalu basah dengan mengucapkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, tunjuki aku petunjuk agar selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, yang mana Engkau telah muliakan aku dibandingkan yang lainnya. Ada seorang tentara dan rumahnya Pak bukan di rumah megah, rumahnya di tepi pantai dengan tenda. Ada seseorang yang datang ke tendanya mendengar ucapan si Abu Qilabah ini. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Abu Qilabah, apa nikmat yang kamu dapatkan di sisi Allah sampai kamu bisa berdoa seperti itu? Wahai Abu Qilabah, nikmat apa yang kamu rasakan? Kedua tanganmu buntung, kedua kakimu buntung, matamu rabun, telingamu pendengarannya kurang, nikmat apa? Abu Qilabah jawabnya bagaimana? Lihat, perhatikan. Yang sering-sering mengeluh, yang sering-sering menggerutu dengan takdir Allah, lihat kekuatan akidah. Beliau mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, maka aku tidak akan pernah mengurangi rasa syukurku kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat lisanku ini yang dengannya aku bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Abu Qilabah berkata, wahai fulan, kisanak, kamu sudah datang ke sini, tolong saya. Anak saya yang biasa mengurus saya sudah 3 hari 3 malam tidak datang ke sini. Saya kesulitan, coba cari dia. Dicarilah orang ini. Ternyata tidak jauh dari tenda, anaknya yang masih kecil sudah di dalam kubangan sebuah pasir, dimakan oleh binatang buas, tinggal tulang belulangnya. Orang ini datang ke Abu Qilabah, dia bingung mau mulai dari mana. Cerita sedih ini, anaknya yang menolongnya satu-satunya benar-benar sudah meninggal dimakan binatang buas, tinggal tulang belulang. Saya mau ceritakan bagaimana, kuat gak Abu Qilabah? Maka si fulan ini bercerita, wahai Abu Qilabah, kamu tahu ceritanya Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya, ketika dipisahkan oleh saudaranya dari bapaknya selama 40 tahun, kamu tahu ceritanya? Kamu tahu ceritanya Nabi Yunus ketika bercebur ke lautan, kemudian di dalam lautan, di dalam kegelapan, dimakan ikan paus, tidak tahu nasibnya, tahu ceritanya? Kamu tahu cerita Nabi Nuh, kamu cerita, oh disebutkan. Cerita Nabi Nabi Ayub yang mempunyai penyakit di sekujur tubuhnya, sampai istri anak-anaknya semuanya kabur dari beliau, hanya teman-temannya yang mampu untuk merawatnya. Kamu tahu? Kata Abu Qilabah, semuanya tahu. Kenapa Abu Qilabah tahu? Karena beliau murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau ulama besar, Abu Qilabah rahimahullah. Semuanya saya tahu. Saya tahu. Cuma sekarang ceritakan mana anak saya. Setelah mukaddimah begitu panjang, maka diceritakanlah anakmu dimakan binatang buas. Beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Kemudian beliau mengucapkan, lihat, alhamdulillah, alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Yang artinya, segala puji bagi Allah atas kematian anakku. Bersyukur tatkala mendapat musibah. Segala puji bagi Allah atas kematian anakku. Kenapa? Karena Allah berarti belum menjadikan dari keturunanku yang bermaksiat kepadanya yang nantinya akan dia siksa. Dan setelah itu terjadilah apa yang Allah janjikan. Perhatikan, yang mendapat musibah Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuan. Apa yang terjadi kepada Abu Qilabah? Beliau menghela nafas yang dalam, kemudian wafat. Karena kalau lebih dari itu di luar kemampuan manusia ini, dan itu salah satu kiat yang meringankan musibah. Kiat meringankan musibah salah satunya adalah yakini baik-baik Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya.
Lihat bagaimana kekuatan akidah membuat orang tenang, membuat orang nyaman, tidak pernah sedih, gelisah, resah. Kehilangan, mungkin kehilangan sesuatu yang dicintainya, orang yang dicintainya, tapi akan berakibat kebaikan. Lihat Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah, suaminya yang paling dicintainya, Abu Salamah ini luar biasa, beliau ikut dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke kota Madinah. Meninggal di peperangan Uhud. Dua hijrah, ini bukan orang sembarangan. Makanya disebutkan di dalam sejarah-sejarah, ada sahabat yang sahibul hijratain, sahabat Nabi yang berhijrah dua kali, karena itu mempunyai keistimewaan. Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Salamah, ucapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoalah wahai Ummu Salamah, ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang engkau berikan kepadaku, dan gantikan yang lebih baik dari apa yang engkau telah ambil. Ummu Salamah berpikir, siapa laki-laki yang lebih baik dari suamiku? Ternyata siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan akidah membuat orang mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, tatkala dia dapat musibah, dia yakini itu datang dari Allah, dia yakini itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan tenang, nyaman, tenteram. Dia yakin akan ada sesuatu di balik ini semua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kekuatan akidah ini. Yang dua itu adalah untuk dunia, satu untuk akhirat. Kekuatan akidah membuat seseorang akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya adalah hadis riwayat dari Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bukan Al-Quran. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran, Al-Quran kalau dibaca kita berharap pahala setiap hurufnya, sedangkan hadis qudsi kalau dibaca setiap hurufnya tidak mendatangkan pahala, cuma hadisnya adalah mendatangkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mutawatir, tidak pernah salah, tidak ada lemah, sedangkan hadis qudsi ada yang lemah, ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang hasan. Ini sedikit beda-bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa. Saya ingin bertanya, Pak, maksud sejagat raya dosa ini apakah maksudnya hitungan ataukah menunjukkan kepada saking banyaknya? Hah? Saking banyaknya. Artinya seberapapun dosamu, walau sejagat raya, kemudian nanti di hari kiamat engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, akidah, tidak main sihir, santet, guna-guna, pelet, jimat-jimat di depan toko, gak ada, tidak percaya kepada tukang ramal, apalagi di zaman sekarang, Pak, Bu, mohon maaf, kadang-kadang di televisi-televisi kita, tukang ramal, musuh-musuh Allah, dijadikan tamu kehormatan, dibayar, ya,
ngeramal pakai kartu, ngeramal pakai pasir, ngeramal bahkan pakai ampas kopi. Dijadikan kehormatan, dibayar itu. Itu musuh-musuh Allah. Diundang. Subhanallah. Dan sebagian kaum muslimin nonton, percaya lagi. Ya, tidak main-main yang begitulah, tidak mensyirikkan Allah meskipun dosanya sejagat raya, tapi tidak syirik. Maka apa kata Allah? La ataituka, sungguh aku akan benar-benar datangi engkau, biqurabiha maghfirah, dengan sejagat raya ampunan, asal tidak syirik. Maka kekuatan akidah menghapuskan dosa sebesar apapun dosa kita. Ini kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pas 14.50, cuma saya tidak bisa mengerjakan poin yang kedua yang diminta oleh panitia, yaitu pertanyaan cukup 3, karena waktunya mungkin mau sholat asar. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu syar'i. Mas, Pak, jawab. Jawab aja. Waktunya masih ada. Baik, saya jawab, katanya masih ada waktu. Saya sudah mengenal sunnah 3 tahunan. Belakangan saya sering kita ikutan seperti dihantui kematian dan bisikan tidak baik, dan takut azab Allah karena tidak bisa mengendalikan bisikan perasaan ini. Apakah akidah saya ini lemah? Tidak. Ini malah iman. Cuma iman seperti ini harus dibarengi dengan rasa harap. Dan ini adalah was-was yang diberikan oleh syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah memberikan was-was dalam hatinya, dalam hati manusia. Maka obatnya adalah dia mengatakan dalam dirinya, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kalau ada bisikan-bisikan, was-was mati, was-was, ini bagus. Mengingatkan kita untuk mati, tapi bagusnya juga ditambah dengan rasa harap, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dia. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jadi pramugari Saudi Airlines tapi memakai hijab? Jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin meletakkan dasar dulu, dasarnya. Asal hukum perempuan bekerja, asal hukumnya halal. Ummu Salamah bekerja, Zainab, Hafsah, Aisyah bekerja. Setelah, terutama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekerja. Ada yang jualan kue, ada yang jualan baju, ada yang jualan macam-macam, bekerja. Asal hukumnya halal. Dengan berbagai macam syarat. Satu, tidak membuka aurat. Yang kedua, tidak terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas, atau tidak khalwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga syaratnya adalah tidak menyerupakan diri pekerjaannya, atau bahasanya pekerjaannya memang cocok untuk wanita, bukan pekerjaan laki-laki dia kerjakan. Seperti misalkan iklan truk tahu ya Pak, besar ya, yang jadi iklannya perempuan. Apa hubungannya truk dengan perempuan? Perempuannya pakaiannya minim lagi. Kemudian ada tulisannya try me, ya, yaitu apa namanya, coba saya. Yang dicoba mana? Ini nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya cuma buka aurat. Ya, yang keempat, dan ini yang paling penting ibu-ibu, ini paling penting dari perkara bekerja di luar rumah, yaitu Anda tidak melalaikan status Anda sebagai istri terhadap suami. Karena melayani suami lebih wajib dibandingkan bekerja di luar rumah. Ustadz yang bertanya perawan,
maka jawabannya berarti belum ada suami. Berarti dia mempunyai syarat-syarat yang tadi saja. Kalau ada suami, maka syaratnya tadi. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ada sebagian ibu-ibu kadang-kadang ahli ibadah, baca Quran, hafal Quran, sholat malam, puasa sunnah, bahkan ada yang sering tanya kepada saya, perempuan-perempuan nanya, Ustaz, apa hukumnya puasa Daud? Boleh. Ini menunjukkan perempuan punya kans untuk beramal, beramal-amal sunnah. Cuma ingat, jangan sampai amalan sunnah kita melalaikan kewajiban utama kita mengurus suami. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan, "Idza tuba'lin?" Wahai perempuan, kamu punya suami? Si perempuan menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, saya punya suami." Kemudian lihat, lihat Bu, dua pertanyaan ini. Tanyakan pada diri Anda, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Ini pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Perempuan ini menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah meremehkan kewajiban-kewajibanku terhadap suamiku kecuali yang aku sudah tidak sanggup lagi. Kemudian Rasul menanyakan yang kedua, "Aina anti minhu?" Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu, wahai istri? Kenapa demikian? Fa innama huwa jannatuki wa naru. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Kadang sholat malam derajatnya kalah dengan melayani suami. Kadang puasa sunnah kalah dengan melayani suami. Makanya perempuan jika ingin puasa sunnah harus dengan izin suami. Maka itu pesan saya untuk ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hati yang selamat? Jawabannya pertama, satu, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Dari riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha ka qalbin wahid." Sesungguhnya dua jari jemari Allah, sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari jemarinya Allah. Allah membolak-balikkan hati tersebut sekehendaknya, seperti satu hati. Maka mintalah ketetapan hati, keselamatan hati dari Allah. Makanya doa yang paling banyak, salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW apa? "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Yang kedua, agar hati selamat adalah ikhlaskan niat. Maka seseorang tidak akan pernah iri, dengki, hasad kepada orang lain. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana menyikapi orang tua yang masih memperingati kematian agar tidak didurhaka terhadap orang tua? Maka jawabannya, amalan yang paling utama untuk bisa kita transfer pahalanya kepada orang tua, berdoa. Dan ini bukan hanya sehari, dua hari, tiga hari, 40 hari, 70 hari, 100, setiap tahun sekali, enggak. Setiap kali sujud kita bisa baca, "Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab." Lihat surat Ibrahim ayat 41. Baca itu tatkala sujud. Itu amalan anak saleh. Surat apa, Bu? Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41. Alhamdulillah selesai kajian kita. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain di majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau seandainya tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.